sore Bapak Ibu. Kalau tadi bahasa Inggris semua nggak jelas, saya mau coba pakai bahasa Inggris. Tapi I know how many people from foreign overseas. Not so many. So better talk in Indonesia. Okay. Sebelum mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Winanto Budiawan. Saya mewakili perusahaan baterai yang di belakang sana yang kita pasang itu, Hopeker. Hopeker. Saya dari Hopeker Indonesia. Sambil dulu presentasi, disiapkan slide-nya. Saya di Hopeker Indonesia sudah 5 tahun menjabat sebagai sales manager di untuk Indonesia. Jadi banyak perusahaan baterai di dunia yang besar-besar itu hanya memproduksi asli baterai saja. Itu kami berbeda, terpisah. Dan kami memproduksi keduanya. Dan kami juga memproduksi lithium battery. Hanya karena lithium battery harga masih mahal, jadi kami pemasarannya belum sebanyak. Oke. Di Brilon, dekat Prabu, kami mempunyai ada beberapa subsidiary. Yang pertama adalah di Brilon, memproduksi baterai asam. Baterai asam itu. Kemudian kami juga mempunyai fasiliti produksi yang sama di China, di Wuhan. Jadi antara Brilon dengan Wuhan itu offsite, similar production system. Jadi keuntungan dari produksi di tempat adalah kita menggunakan fasiliti apa? Jadi kalau bapak itu di baterai dari Wuhan China, 0% di profes. Dan kalau dari Jerman, bapak spend 15%. Terus ini OPP internasional, World Wide Subsidiary. Jadi Indonesia adalah di bawah Operation Subsidiaries. Ini adalah company kami. Ada sekitar 1.500 employee dengan turnover sekitar 400 juta euro. Kita mulai dari litasif. Jadi untuk litasif ada dua macam, Fantic dan VLFP, baterai krik. Kalau yang Fantic itu, karena ada untuk kamera hari ini adalah temanya di solar application. Jadi kami khusus bawakan untuk solar. Bukan itu yang lain. Padahal kami punya yang lain ada, cuma kalau di bawah semua mungkin keluarnya nggak cukup. City cycle. Jadi kalau orang bilang ini BMW-nya. Nah sekarang ini resiko yang paling penting. Jadi pas cycle-nya sekitar 400. Ada 12,3 untuk solar. Bisa untuk tidak ada yang
yang meyakinkan atau menjaga matahari menyinari solar akhirnya keluar padanya gosong. Jadi kadang-kadang waktu cantik ada awan, dia gak bisa cantik pakai mata dia virus sedikit. Orangnya memang dia gak bisa cantik virus lagi lagi pas lagi mau cantik mana pun dia cantik lagi akhirnya jam 12 siang. Itu kondisi aktual pada baterai untuk solar aplikasi berbeda dengan aplikasi baterai lain, paham ya? Ya, ini grafik yang terakhir yang ada itu namanya SOC, partial state of charge. Tidak semua baterai punya capability untuk partial charge. Not all batteries have the capability to absorb partial state of charge. Obeknya dihack. Kita punya experience. Customer kita beli baterai biasa untuk solar aplikasi. 3 months back, we have an experience. Our customer purchase wrong battery card. So we, our customer have inform us what kind of application. We just buy a battery. So we supply proper battery. This is power. As you saw, within 3 months, then the battery flat. Done. And of no function. This is our experience. Karena mereka pakai baterai mobil. They use the wrong application. Because of price. Ya tentu saja, kalau baterai yang punya durability lebih bagus, harganya saya akui harus lebih. Dan untuk saya monitoring, kami juga ada remote side monitoring. Jadi baterai yang ada di remote kita bisa monitor. Battery monitoring system, ya nama kerennya seperti itu. Terus kami juga bisa advise untuk increase baterai life. Ini adalah salah satu skema sederhana hybrid solar solution. Jadi antara genset, sama solar array ya, solar panel solusinya sistem. Ini satu contoh yang terima kasih.
kita saya nggak mengundurin pakai itu. Jadi office MS dan untuk office live, Bapak harus membedakan desain live dengan warranty. Manusia itu didesain oleh Tuhan, itu bisa hidup 150 tahun. Kalau Bapak ada orang-orang dulu dengan para nabi, usia itu tetap. Nabi Ibrahim itu tetap usia, Nabi Musa itu tetap usia. Tetapi jangan sekarang banyak makanan-makanan yang makan siap kami dimakan oleh bangsa dari Cina itu serang. Jadi terkurang sedikit. Jadi kalau Bapak bertanya, yang pertama saya coba jawab, apakah komplain dengan kebutuhan lain? Jawabnya ya, komplain. Komplain saja. Karena battery just the battery. Gak ada yang teknologi canggih lah. Selama kita mass product, kita melons untuk komersial, itu sulit dari yang canggih. Yang canggih itu yang ada di laboratorium, dan yang gak bisa dijual di masa. Karena masih untuk pertahanan, untuk keamanan, gitu ya, untuk tentara sekalian. Tapi kenapa ditampilkan SMP? Yang pertama ada besar sponsor, gitu ya, ada besar sponsor. Kami mewakili dan kami setuju. Karena memang di global, mau ke global, ya, ke global partner SMP. Kalau global partner, one of global partner. Jadi kalau kita lihat dari foto-foto tadi di Sabah itu semua pakai SMP. Jadi karena thank you to elaborate our open exposition. My question we have and we love to do it. Please come back. We can discuss.